Kembali bersama saya di YouTube channel ini. Hari ini topik kita ialah pasal cipta lagu Sabah. Tapi sebelum itu kita intro video dahulu. Hai kepada yang baru kenal saya, nama saya Patrick Anuhada, seorang komposer, pemuzik juga. Saya ada band sendiri bernama I Am Nita Band dan juga seorang bloggers lah di YouTube ini. Okey, topik kita tadi pasal cipta lagu Sabah. Ceritanya bermula begini. Okey, tu hari saya ada cipta lagu Sabah tau. Lagu Sabah dan lagu itu saya sengaja, saya eksperimen, saya simpan di dalam blog saya. Saya perform lah masa tu. Ini video dia yang kami di Kundasang. Saya sengaja eksperimen lagu ini simpan dalam video, mau tengok feedback orang. Okey, tak cukup dengan itu, saya simpan pula di blog kami yang seterusnya, blog di Tambunan. Saya simpan pula. Kali ini ada demo sudah saya buat. Sekarang kami berada di Pekan Tambunan. Pekan Tambunan. Ada apa di sini? Mari kita saksikan. Feedback dia banyak. Banyak okay, feedback dia yang bagus. So, macam manalah ni? Apa yang harus kita buat dengan lagu ini? Okay, saya bagi dengar kamu macam mana dia punya lagu. Lepas kamu dengar lagu ni, kamu komen di bawah apa pendapat kamu tentang lagu ini. Okey, apa pendapat kamu tentang lagu itu? Komen di bawah. Lagu tu sudah panjang sebenarnya. Ini demo yang saya buat sikit saja sebab tak boleh buat full song, nanti kena curi. Sila komen di bawah. Adakah lagu itu okey? Sila komen pendapat kamu. Fasa seterusnya ialah mencari penyanyi yang sesuai untuk lagu ini. Saya tahu suara saya tak berapa okey untuk menyanyi. Mungkin ada yang lebih sesuai untuk menyanyi di lagu ini, tak kira perempuan atau lelaki, saya mencari penyanyi itu, okey? Mungkin kamu ada rekomen kamu punya kawan yang pandai menyanyi, kamu boleh beritahu saya. Syarat-syarat dia, dia mestilah ada video sudah di YouTube ataupun rough cover yang memang minat nyanyi lah, yang ada bukti, yang ada karakter, yang ada karisma. Dan cara-cara dia ialah kamu boleh DM Instagram saya, kamu hantar link YouTube dan kamu explain lah, hai saya rasa ini penyanyi yang sesuai dengan lagu Sabah ini. Macam itulah, proper punya message lah. Okay, masalah dia, penyanyi banyak sekarang, tapi yang sesuai dengan lagu tu, kita kena carilah yang sesuai sahaja. Kepada artis-artis pun, artis-artis Sabah ke yang mau try pun boleh juga, tak salah. Boleh DM saya dan saya tengoklah kalau sesuai apa salahnya. Betul-betul saya mencari penyanyi yang sesuai dengan lagu ini, yang penyanyi jenis fun-fun gitu, boleh bawa lagu happy-happy macam ni lah. So senang saja DM Instagram saya, Patrick Anwada. Ok, seterusnya fasa ketiga, mencari sponsor untuk lagu ini. Ok, sponsor maksud saya sponsor dari segi video klip ini. Contoh dia ada sponsor tempat ataupun sponsor apa-apa sajalah untuk kamu punya brand. Contoh dia tempat pelancongan yang mau 100% sponsor lagu ini pun boleh. Jadi dengan itu kita akan highlight lah kau punya brand. Contoh dia Rundum Highland ke, Sabah Tourism ke yang mau sponsor. Contoh-contoh lah, tak kira lah siapa yang mau sponsor. Saya akan highlight kau punya brand tu di dalam video ini. Mungkin akan buat video klip. So kalau kamu ada idea sponsor ataupun tempat-tempat ke yang mau panggil untuk lagu ini, sila email saya di patrickanohada@gmail.com. Itu untuk sponsor. Kita next lagi. Okey, lagu ini bila jadi? Rasa-rasanya kalau sesuai rilis ialah tahun depan. Lama lagi, okey. Bulan keamatan lah. Mungkin tahun depan. Tapi kalau terjadi awal, apa boleh buat lah. Kita keluar awal lah. Mana tahu laju kita punya kerja. Okey, dan jumpa sudah penyanyi ke apa, kita keluarkan awal lah.
Okey, seterusnya kalau tidak jumpa penyanyi, saya yang akan nyanyi. Okey, saya yang akan nyanyi. Mau tengok suara saya macam mana? Jom kita pergi recording room di dalam itu. Kinabalu, kinabalu, jalan-jalan di Pekan Kundasang, ramai-ramai bersumandang. Woi, tidak boleh nih. Okay guys, itu sajalah video hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share supaya orang tahu video ini. Dan jangan lupa komen cadangan kamu untuk penyanyi lagu ini. Tak kira perempuan atau lelaki, sila bagi cadangan di bawah komen YouTube pun boleh. Thank you for watching. Jumpa di video-video yang akan datang.